alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, aktivitas akademika mengucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Kiai Haji Syed Agil Husin Al-Munawar, Guru Besar Universitas Islam Cipta Jakarta, kemudian Guru Besar untuk beberapa perguruan tinggi yang ternama di Indonesia, khususnya IAIN dan Universitas Islam Tarwin. Kemudian beliau juga adalah Hafiz senior di rantau Asia Tenggara, kemudian Kori Internasional, dan yang pastinya adalah mantan Menteri Agama pada era pemerintahan Royong ya, Pak Royong di era Megawati sebagai Menteri. Oleh karena itu, kita saat ini juga mengucapkan selamat datang. Alhamdulillah, inilah keadaan kampus kami. Mungkin untuk tidak memperpanjang Fatimah, karena kami sangat memerlukan informasi dari Prof ya, dari awal maksudnya, mungkin saya langsung saja. Acara pada hari ini yang akan mendampingi ekonomi pembangunan Islam ditulis oleh Ketua Yayasan kita Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Bantan S.M.Fin. Oleh karena itu mungkin kami persilakan secara singkat saja untuk sebagai penulis untuk mempresentasikan hal-hal yang menjadi unik-unik yang akan nantinya dibedah oleh Bapak Profesor kita. Pada penulis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas hadir di kampus kami. Inilah kondisinya ya, dengan makanya kami belum sengaja. Paling tidak Prof sudah bisa melihat ya, segala apa namanya, segala yang ada di kampus di daerah ini. Jadi kita alhamdulillah sudah jadi institut sejak 2014. Itu satunya yang naik, tapi tidak selari dengan apresiasi masyarakat. Masyarakat tetap saja seperti itu ya, jadi perjuangan demi perjuangan yang kita jalankan. Alhamdulillah kita sudah punya dua doktor di sini, sudah punya tiga calon kandidat doktor ya, yang terus kita upayakan. Prof ya, semoga ini merupakan kunjungan yang berkesan bagi Prof, dan mohon ini kami juga diperhatikan di Jakarta ya Prof. Itu puji syukur kita kehadirat Allah, dan selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mungkin sebagai prolog dari saya dalam rangka bedah buku Ekonomi Pembangunan Islam ya. Ini merupakan sebuah keluar dari mainstream ekonomi Prof, karena biasanya ekonomi Islam bicara tentang finance, Islamic finance ya, dengan akad-akad syariahnya. Tapi saya keluar karena background S2 saya itu adalah pembangunan, maka saya lebih tertarik menulis tentang ekonomi pembangunan Islam. Nah, agak juga berbeda, buku ini menyajikan bukan dari pendekatan ekonomi pure tapi multidisipliner. Ya, saya menggabungkan di antara pemikiran ekonomi pembangunan dan studi pembangunan. Ya, jadi kalau studi pembangunan itu lebih berada di sosiologi, dan ekonomi pembangunan itu berada di pembangunan. Biasanya orang ekonomi pembangunan menulisnya ke arah makroekonomi, tapi buku ini multidisipliner karena memang saya juga punya bekal sedikit, misalnya antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan. Menarik sedikit dari buku ini, saya juga menggunakan pendekatan maqasid syariah, dan ini bukan ilmu saya ya, ini bukan ilmu saya, jadi mungkin yang bersifat kuliah, artinya yang bersifat umum, maqasid yang bersifat umum, jadi bukan maqasid, tapi masih tetap hampir sama Prof ya. Ini bicara tentang itu, nanti mungkin kita minta Prof lah yang bedahnya ya, bagaimana wacana maqasid syariah dalam pembangunan. Karena hampir semua indeks pembangunan yang sekarang ini digunakan dalam konteks
pembangunan Islam itu menggunakan pendekatan mabasyah syariah. Seperti juga pada 2010 Askari menulis tentang indeks Islamic City Index yang meletakkan Swedia, Irlandia sebagai negara pertama yang sangat Islami meskipun dengan mayoritas Islamnya sangat kecil. Keunikan lain barangkali mungkin saya juga banyak mengambil pendapat Kudori, Masudul Alam Kudori sebagai dosen saya pada waktu di Trisakti. Beliau dengan pendekatan TSA atau Industry Malaysia, beliau mencoba untuk melihat brainstorming pemikiran Ibnu Khaldun. Ya, kalau Ibnu Khaldun bicaranya scientific, setelah itu goso kepada Al-Quran sehingga benarlah Al-Quran bercerita tentang begini. Nah, sementara Masudul Alam Kudori, dia berawal dari Al-Quran, ya, dia mencoba untuk membawa Al-Quran itu di dalam alam kehidupannya, maka dia sebut dengan Tauhidi String Relation dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model persamaan matematika yang agak sulit. Jadi buku ini benar-benar buku pembangunan yang bersifat gado-gado, ya, jadi serba ada, sedikit-sedikit ilmunya ada, pasal malam, ya, karena memang saya tidak linear ilmunya. Dari saya juga matematika, S2 saya studi pembangunan di Malaysia, dan di Trisakti saya dapat ekonomi Islam, sehingga saya impun itu menjadi ekonomi pembangunan Islam. Itu sebagai prolog dari saya, mungkin kalau sempat membaca sepintas mungkin itu bisa mendalami. Dan harapan saya adalah Prof bisa memberikan macam masukan-masukan supaya buku ini menjadi lebih bermakna dalam kehidupan masyarakat, terutama hari ini yang sedang kembang ekonomi Islam. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baik, jadi sudah jelas yang pasti itu kan kurang-kurangnya lebih banyak daripada lebih-lebihnya. Jadi ada makom syariah. Memang mungkin tepat sekali kita tidak sabar lagi mendengar yang disampaikan oleh pakarnya atau yang para ahlinya. Karena itu merupakan sebuah prinsip dalam Quran, Asy-Syarh Al-Fiqih Ibnu Taimiyah. Dengan hormat kami persilakan Profesor Dr. Kiai Haji Syekh Ali Hasyim Al-Munawwar. Karena nama beliau ini harus sebut penuh. Kalau sebut penuh nanti dia bisa tembak. Ya, ini saya agak yang mana ada lagi itu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus buku sekaligus ketua yayasan, bapak-bapak, ibu para dosen sekalian, mahasiswa. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sudah dirancang sejak jauh ini, saya akhirnya dapat kesini untuk menghadiri nanti ada malam nuzul Quran, kemudian bisa silaturahim melihat kampus ini secara nyata. Karena kita memang orang akademis, ya, akademisi ini kemana-mana maunya di kampus. Dan cita-cita saya dulu ketika saya juga sebagai direktur Pascasarjana di Jakarta, saya berusaha untuk mencetak doktor itu sebanyak-banyaknya. Maka di zaman saya buat doktor terkendali dengan doktor terkendali. Ada yang tidak terkendali gitu kan. Dokter terkendali itu untuk siapa? Untuk dosen-dosen senior yang tidak punya S2. Yang tidak punya S2 tapi golongannya sudah 4C, ada yang sudah 4D, tinggal profesor, tapi tidak bisa profesor kalau tidak doktor. Nah, saya buatlah berapa kelas, saya bagi. Karena dulu program doktor hanya ada di Jakarta dan Yogyakarta, maka dibagilah ada 2 kelas di Jogja dan 2 kelas di Jakarta, itu sampai 2 angkatan.
termasuk Dikin Hafiduddin, Miftah Farid, itu mahasiswa-mahasiswa saya semua. Walaupun saya dapat protes itu dari mahasiswa, kami dapat S2 setengah mati, katanya ini tanpa S2 kok bisa doktor. Ya, tapi karena ini kebijakan, kita jalan terus. Tapi tunjukkan kualitas. Walaupun sebahagian, ada yang sedang menulis meninggal dunia. Ada yang mau ujian meninggal dunia dia. Ada yang sudah ujian tertutup meninggal dunia. Karena memang tua-tua. Proses perkuliahannya juga mengalami satu istilahnya turun naik gitu. Karena kuliahnya rata-rata di siang hari. Karena mereka di pagi hari kan ngajar. Yang di dalam kota ya, di Jakarta, yang di Jogja. Sementara yang di luar itu memang tinggal datang dia hanya untuk kuliah. Nah, sampai di kelas alhamdulillah gitu, karena orang tua-tua orang biasa tidur siang, tidur dulu dia. Nah, yang kita memberi kuliah dia sedang tidur. Jadi banyak pengalaman, tapi karena saya itu akrab dengan mereka seperti saudara dia, jadi mereka tidak terasa kalau mereka itu dibimbing, diisi, ya kemudian disiapkan untuk menjadi swasta juga. Itu kita motivasi. Saya sebelum jadi menteri itu, kita buka S2 di Unisma Malang. Unisma itu ada kelas jauh. Kita buka di Kediri, kita buka juga di Purwokerto, kita buka juga di Surabaya. Jadi kalau ngajar kadang-kadang kuliah. Kalau di Purwokerto kuliahnya di hotel, ya karena kiai-kiai yang kuliah kan kiai-kiai kaya semua. Kemudian saya juga buat kebijakan yang sampai sekarang jalan, Mahat Ali saya yang buat itu. Saya 3 hari dilantik menteri, saya buat tim. Langsung diketuai untuk tim kurikulum dan percepatan pengembangannya itu Kiai Sahal Mahfuz almarhum. Ya, karena nanti setelah saya tak ngerti pendidikan, ditutup semua. Yang Man PK zamannya Pak Munawir tutup. Kemudian Mahat Ali digantung, tidak jelas statusnya bagaimana gitu. Padahal sudah kita mulai Mahat Ali itu dari tahun 1994. Pertama kali Mahat Ali didirikan di situ Bondo, Samsul Arifin. Kita bolak-balik ngajar, saya, Kiai Ali Yafi, Profesor Saiful Hadi, dan seterusnya. Pengantarnya bahasa Arab, karena di Pondok Pesantren pengantarnya bahasa Arab. Dengan segala pengorbanannya. Ya dulu kalau turun di Jakarta, di Surabaya ke Situbondo itu 7 jam, 9 jam. Jadi naik mobil, pesawat tidak ada. Terus sekarang sudah ada pesawatnya ke Banyuwangi. Itu saya sudah masukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pendidikan Nasional. Itu mati-matian kita berjuang demo-demo terus itu. Bagaimana memasukkan sekolah agama itu setara dia dengan sekolah umum. Ya, berjuang alhamdulillah berhasil. Nah, bagaimana kita mengisinya? Mengingat tadi saya ceritakan, Departemen Agama ini besar departemennya aja, duitnya enggak ada. Duitnya enggak ada. Maka ketika saya jadi menteri, saya lihat anggarannya berapa APBN-nya, hanya 3 triliun. Ngurusin yang perguruan tinggi itu ada 14 IAIN, ada 22 STAIN, belum sekolah-sekolah yang lainnya, Aliyahnya, Sanawiyahnya, ya, untuk pendidikan saja ini, tidak bicara-bicara yang lain. Nah, dibandingkan dengan Dinas Pendidikan Nasional, Pendidikan Kebudayaan, itu punya anggaran yang luar biasa. Waktu itu mereka sudah 36 triliun, kita 3 triliun, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Saya suruh hitung, kalau dijumlahkan 14 IAIN dengan sekian puluh STAIN itu, anggarannya bagaimana? Ternyata masih jauh lebih kecil dari anggaran satu universitas negeri.
UI, UGM, mereka lebih besar dari kita. Nah, bagaimana cara memikirkan itu? Dua bulan saya dengan Pak Malik Fajar memikirkan bagaimana kita tarik dana yang ada di Dinas itu kita miliki. Dibuatlah namanya UIN. Dirobah dari IAIN menjadi UIN. Ya, UIN itu pengembangan. Maka dibuat fakultas-fakultas umum. Ada ekonominya, ada hukumnya, ada kedokterannya, ada psikologinya. Semua yang ada di umum ada di UIN. Siapa yang membiayai mereka? Silahkan dibina. Berapa anggarannya? Satu tahun, dua tahun jalan, saya ambil semuanya itu. Masuk ke Kementerian Agama. Itu namanya politik pendidikan. Sampai dengan fakultas kedokteran. Dulu mau mendirikan fakultas kedokteran, satu-satunya di IAIN UIN Jakarta itu kendalanya luar biasa. Akhirnya saya minta mantan rektor UI, almarhum M.K. Tajudin, menjadi dekan. Kemudian ada keluarga-keluarga kita, ada Profesor Ali dan lain-lainnya itu, kita masukkan tim. Terbentuklah fakultas kedokteran, tapi belum boleh membuka kedokteran, hanya boleh SKM, Sekolah Kesehatan Masyarakat. Akhirnya dibuka kedokteran, sampai sekarang alhamdulillah sudah mengeluarkan dokter yang Islam. Dan secara kualitas dari 86 fakultas kedokteran seluruh Indonesia, UIN Jakarta fakultas kedokterannya menduduki ranking ke-9. Ya. Jadi testingnya lebih berat testing masuk UI UGM itu. Dan beliau tidak menyerahkan, koreksi itu ditangani sendiri oleh beliau. Enggak ada KKN. Dan bisa titip-titip itu enggak ada. Jadi sesuai dengan ya, maka kualitasnya luar biasa. Ya. Saya pernah dan keponakan saya mau masuk kedokteran. Saya bilang sama beliau gini, bilang ikut aja testing. Ternyata keponakan saya itu urutannya 302, yang diterima 300. Bilang bagaimana saya, jangan diterima, kita jaga kualitas itu. Saya sampaikan, kamu urutannya 302, walaupun kamu keponakan saya, maaf, gak bisa. Ya, kalau kita bisa begitu, nah itu kualitas kita kan? Iya. Nah, alhamdulillah kita bisa membentuk 6 UIN di zaman saya. Setelah itu stagnasi lagi. UIN 10 tahun kemudian baru dibentuk UIN-UIN lagi. Ya, maka kita terlambat terus. Doktornya kita dibandingkan dengan pendidikan nasional itu jauh. Kita memerlukan sekian, ya. Kita hanya punya doktor sekitar 450. Padahal yang dibutuhkan 2000. Maka sekarang ada percepatan 5.000 dokter, ya, 5.000 dokter dari Departemen Agama, Kementerian Agama, dan swasta juga yang sudah berkualitas diberi 25 sampai 50, PTIK dikasih 50, IIK dikasih 25 dan seterusnya. Tidak semua swasta, ya, ini percepatan, ya, percepatan. Mengingat apa ke depan itu profesornya pun banyak yang sudah hilang, ya, ngejar kenapa dokter kita kebot supaya menggantikan profesor-profesor yang sudah senior dan sudah meninggal dunia atau pensiun. Nah sekarang ini kesalahan dulu, ya, kesalahan menteri yang dulu itu mengangkat dirjennya bukan orang Kementerian Agama. Muhammad Ali itu orang UPI, dia baru dekan itu bukan levelnya dirjen, ya, tapi kenapa wallahu a'lam. Akhirnya dibuat kebijakan-kebijakan menyulitkan kita sendiri. Selesai menteri yang menjabat, dia juga pergi, ya. Nah, itulah yang ditinggalkan sekarang ini, ya, tinggalkan sekarang. Jadi harus persyaratan jadi profesor harus 4C dulu, kalau enggak 4C enggak boleh, ya. Terus sekarang ditambah lagi dengan Scopus. Scopus itu apa? Negara Amerika. Kan urusan kita.
zaman saya dulu tidak, majalah yang terakreditasi di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi kita banyak itu, sehingga untuk menjadi profesor itu harus paling tidak dua dia punya jurnal ya yang terakreditasi itu. Nah, kenapa? Karena dulu saya dulu yang pertama kali kena persyaratan itu, saya dulu yang paling pertama kali kena tahun 2000. Tapi karena saya dulu wakil ketua Bank PT, badan akreditasi kurang tinggi dulu itu bersama Pak MK Tajudin, informasi itu saya terlebih dahulu dapat. Maka sebelum persyaratan itu diterapkan, saya siapkan dulu makalah-makalah saya kirim ke berbagai majalah yang terakreditasi. Ada 14 makalah saya kirimkan, keluar 7, diperlukan hanya 2, yang 5 nya sudah tidak apa-apa, tabarruk ya, namanya ikhlas karena Allah. Di zaman saya dulu kalau sudah tidak dipakai hapus, ya hangus ya. Jadi kalau makalah yang tidak diajukan untuk kenaikan pangkat sudah hangus dia. Nah, saya dulu punya makalah 700 makalah. Jadi kalau nilainya 3 saja sudah 2000. Ya, sementara untuk guru besar kan hanya 1150. Ya, 1150. Nah, dari itulah dengan perjuangan-perjuangan itu ya, maka ketika saya dulu untuk percepatan mendapatkan gelar profesor itu, maka saya ajukan yang diperlukan hanya 1150, saya ajukan 1620. Jadi lebihnya 400. 400 itu berapa kali kenaikan nih. Ya, akhirnya karena tulisan saya bervariasi, karena memang jurusan saya memang usul fikih. Tapi usul fikih itu adalah bahagian dari fikih. Maka Pak Menterinya Yahya Muhaimin dulu itu, saya di SK-kan guru besar saya 2 disiplin ilmu. Tidak ada di Indonesia 2 itu kecuali saya. Fikih dan usul fikih. Ya, ini satu apa? Satu kelebihan ya, kebanggaan bagi UIN Jakarta itu. Nah, kita terus berjuang ya, berjuang termasuk ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu zaman Orde Baru, kalau berbicara ekonomi Islam zamannya Pak Harto dulu, dituduh kita ingin mendirikan negara Islam. Siapa yang berbicara ekonomi Islam itu terus di kalau berbicara di televisi terus diingatkan, mau terus atau enggak ya, diancam. Nah, tapi karena saya dulu mendapatkan kesempatan 2 tahun saya jadi penerjemah Istana Negara bahasa Arab, saya dekat dengan beliau. Jadi kalau saya ngomong kemana-mana, tidak ada yang berani tangkap saya. Ya, maka saya selalu berikan masukan-masukan. Akhirnya dibuatlah tim 19 namanya, tim 17, tim 19 untuk memprakarsai berdirinya Bank Islam itu. Ya, Bank Islam itu tahun 90 diketuai oleh Pak Marzuki Usman. Menterinya waktu itu yang Kristen dia apa? Kan ekonomi ya, merancang dengan didahului oleh seminar nasional tentang bunga bank di Cisarua. Dari situ merekomendasikan supaya ada bank ya yang disebut dengan Bank Islam, Bank Muamalah. Sementara negara lain sudah duluan ya, sudah duluan. Nah, dengan segala usaha kita kembangkanlah Bank Muamalah ini, dan akhirnya berkembang dia ya, untuk kerjasama dengan BI, dengan Departemen Keuangan. Sampai sekarang kita tidak bisa mewujudkan seorang eselon 1 ekonomi Islam, belum bisa. Masa eselon 2 semua ya. Kalau eselon 2 semua tidak bisa mengambil kebijakan, tapi arah ke sana alhamdulillah sudah kelihatan. Ada yang menyebut langsung, ada yang menyebut langsung ya, dia ada misi syariahnya ya. Di samping Bank Syariah Mandiri, Syariah Mandiri itu dulu asalnya Bank Susila Bakti ya, Susila Bakti dulu ya. Nah, saya tim yang menyiapkan itu, jadi dulu saya dibina-bina terus. Sekarang sudah
sudah dipisah, dia benar-benar diri sendiri. Yang waktu itu ketua pertama kalinya, direktur pertama kalinya adalah Pak Nurdin Hasibuan, almarhum. Nah, sekarang sudah berkembang dan alhamdulillah luar biasa. Jadi ekonomi Islam ini perlu mendapatkan perhatian, ya, perlu mendapatkan perhatian. Maka kita buka, ya, kita buka. Di S1 ada ekonomi Islam, S2, kenapa? Karena kita malu. Sarjana pertama ekonomi Islam itu bukan dari Kementerian Agama, justru dari Unair. Unair, ya, saya setiap bulan ngajar ke sana ekonomi Islam. Kementerian Agama tidak ada, calon-calon doktor itu bersama dengan Pak Suroso, Suroso Jazuli, ya, itu luar biasa itu untuk Islamnya itu. Jadi akhirnya dokter pertama itu kebetulan orang Batam, ya, namanya Habibullah, Habibullah namanya, saya yang bimbing disertasinya itu. Jadi yang seharusnya dokter pertama ekonomi Islam itu dari Kementerian Agama, ini masalah justru dari bukan, ya, di luar Kementerian Agama. Nah, disitulah kita termotivasi, ya, termotivasi mengingat kita perlu untuk pengembangan dokter-dokter itu. Saya ketika dipercaya sebagai Menteri Agama, saya perluas dulu untuk akademik ini, dokter dibuka. Bukan hanya Jakarta, Yogyakarta, di tempat lain juga harus dibuka kalau memenuhi persyaratan. Ya, saya suruh dirjen saya dulu buat kajian. Kenapa dokter itu hanya Jakarta, Jogja? Apa memang lain, tempat lain itu tidak punya kesempatan untuk itu? Tidak memenuhi persyaratan untuk itu. Ya, Surabaya, Pak Tolha dari Menteri Agama, orang Surabaya tidak bisa menjadi mendirikan apa S3 di Surabaya. Tapi saya begitu dilantik dia tanggal 9 Agustus, saya 8 Februari sudah saya dirikan, saya buka S3 di Surabaya. Iya, kalau ada apa-apa buat nama saya nomor 1 dosennya. Kalau ada apa-apa berhadapan dengan saya. Terus saya kembangkan. Buka S3-nya di mana-mana, ya, sampai di Aceh, karena politik, Aceh, Ujung Pandang, Padang, Medan, Bandung, ya, di samping Surabaya. Setelah itu baru menyusul yang lain. Nah, ada IAIN yang memang terlambat, ya, terlambat. Ketika kita mengembangkan UIN, itu kadang-kadang rektor dengan pemerintah daerahnya tidak sinkron, sehingga tidak bisa mendapatkan jaminan dari Pemdanya. Ya, karena nanti mau tidak mau pemerintah juga harus terlibat, sehingga ada yang terlambat, ya, terlambat. Baru 1-2 tahun ini menjadi UIN, ya, misalnya Lampung, Palembang, ya, UIN-nya baru 2 tahun ini saja gitu. Nah, ketika UIN perlu dana, dananya dari mana? Dananya dari IDB, ya, IDB tidak seperti dulu melalui satu proses Bappenas segala macam. Dulu ketika saya jadi menteri dulu, direktur IDB itu Ali Ahmad Ali itu kawan saya. Jadi apapun yang kita majukan langsung dia tanda tangan. Berapa diperlukan? Ya, dulu 26 juta US dollar, 28 juta US dollar. Maka UIN Jakarta itu megah mewah dia. Ya, berapa kali itu dapat? Ya, terakhir dapat 40 juta US dollar, ada yang 60 juta US dollar. Ya, itu loan, ya. Dia akan dari Bappenas. Ini perjuangan, ya. Maka ketika saya membaca buku ini luar biasa, inspirasinya bolehlah ekonominya, ekonomi pembangunan, ya. Ekonomi pembangunan tapi diwarnai Islam, ya, diwarnai Islam. Sebetulnya cara begitu itu yang kita lakukan, ya. Ekonomi ini kan sudah konvensional. Tapi bagaimana kita ingin menyelamatkan orang-orang yang tidak mau dengan bank konvensional itu supaya bersama kita? Di Arab Saudi begitu. Arab Saudi banyak orang yang tidak mau dia simpan uangnya di bank, simpannya di rumah, sehingga duitnya berkamar-kamar. Iya, kenal dengan kaki itu. Yang kalau musim haji itu ada mobil kaki, tulisan kaki.
itu sirat kaki. Ada rojihi, ya orang yang paling kaya itu rojihi. Rajin kali, iya. Rajin bank itu, iya. Itu duitnya di rumah aja. Kalau kita duit sana kan ada 500 riyal, ada yang 100 riyal. Jadi kamar yang 500 riyalan mana gitu, yang 100 riyalan mana gitu. Iya, nggak mau dikirim di masukin di bank. Nah, salah seorang inisiatornya adalah anak orang kita, namanya Mustafa Batubara. Mustafa Barwara ini mukimin, dia kerja di kedutaan besar Jeddah. Tahun 80-an lah, 81, 82, dia panggil saya, besar saya ini punya tulisan. Karena negara-negara fitur dolar itu, ketika dia nitip uang, simpan uang di Swiss, di mana, tidak ngambil bunganya. Bunganya tidak diambil, haram. Ya, akhirnya diambil sama orang. Diambil sama orang untuk menghancurkan Islam juga, ya, dikirim kemana-mana gitu. Nah, akhirnya begitu berdiri Bank Islam di Jeddah tahun 83 itu dibuatlah, ya, operasionalnya yang ini kan 87 ya, 87 dibuka account non halal. Jadi kalau yang bunga bank yang miliaran dolar itu tidak mau diambil, diambil masukkan ke account non halal namanya, account yang tidak halal, masukkan situ. Ternyata miliaran dolar itu, ya, sepakat kita tidak dimakan, tapi buat pembangunan. Itulah terwujud tol Jagorawi. Ya, Jagorawi kan dari Kuwait itu. Ya, sekarang tol-tol di Indonesia itu rata-rata dari Timur Tengah, ya, dari account non halal itu. Kenapa diambil? Pertimbangannya ada di makosid untuk kemaslahatan umat. Jadi tidak kita makan, tapi untuk kemaslahatan umat, bangun jalan, bangun apa saja, ya, bangun apa saja. Nah itu berjalan terus dia, ya, berjalan terus. Nah, maka kita ketika kita berbicara pembangunan dalam buku ini sebutkan kita berhadapan dengan kemiskinan, ya, disebutkan itu musuh utamanya kemiskinan, betul. Tapi harus diberi catatan, kemiskinan itu adalah sunnatullah. Tidak bisa kita buang. Ya, tidak bisa kita buang. Sunnatullah. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kemiskinan. Kalau untuk menghapuskan kemiskinan, tidak mungkin. Karena kalau ada yang kaya, pasti ada miskin. Ya, itu yang namanya adad. Allah sudah jadikan sunnatullah begitu. Ya, ayatnya ayat berapa? Ayat 39 surah Al-Zariyat. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, semuanya aku kami ciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada langit, ada langit, ada bumi. Ada malam, ada siang. Ada putih, ada hitam. Ada kaya, ada miskin. Nah, mungkin kaya semua. Ya. Nah, yang kedua, berbicara miskin kaya itu, itu biasanya fokusnya harta. Iya, padahal kekayaan tidak harus banyak harta. Ya, yang disebut dengan laisal ghina kata ghinal mal. Ya, wa innama al-ghina itu ghina an-nafs. Orang kaya bukan karena banyak hartanya. Tapi yang disebutkan kaya itu kaya jiwanya. Ya, duit tidak ada tapi tampilannya menggembirakan terus. Iya kan? Iya, jangan duit yang tidak ada kelihatan mukanya murung, mukanya apa gitu kan. Walaupun dapurnya tidak berasap istilahnya, tenang aja, tampil dia senyum-senyum. Nah, itu miskin lahir batin. Bagaimana cara memusuhinya? Karena ayat Al-Quran bercerita tentang harta. Semuanya tidak dinisbahkan kepada pribadi, kecuali satu dalam surah Haqqah itu. Malia, ya, itu pun dalam ancaman, ya, anwalukum anfusuhum, ya, sekali harta itu berarti harta itu adalah milik bersama. Ada yang pemilik yang hakiki, ada yang pemilik yang tidak hakiki. Iya, yang dapat duit, yang tidak dapat duit, itu sebetulnya yang dapat duit itu adalah titipan dari yang tidak dapat duit tadi, ya, hanya mau tidak dibagikan.
Nah, itulah yang disinggung ke sini, pembangunan, ya, dikembangkan zakat, ya, zakat itu adalah pembangunan ekonomi umat, ya, maka zaman saya dulu kita bentuk namanya basis, ya, basis, badan amil zakat nasional secara nasional, saya yang tanda tangan itu, ya, karena kalau di daerah sendiri-sendirian itu ada kendalanya, ya. Ada yang sudah bangga, dia dapat 200 juta sudah bangga. Ada yang dapat 2 miliar satu provinsi mengumpulkan zakatnya, bangga dia. Saya bilang bukan kalian itu berpahala, berdosa kalian. Karena seharusnya terkumpul 200 miliar, bukan 2 miliar. Iya kan? Nah, terkumpul. Sekarang alhamdulillah, basis itu ya, memang dia bukan penjemput polanya, tapi paling tidak membuat satu strategi untuk mendapatkan itu semuanya, memotivasi orang, tidak mudah itu, ya. Nah, kita mau mengancam, ya, belum waktunya mungkin, belum berani kita. Kalau zaman Nabi itu kan khuld min amwalihim kan kitabnya kepada Nabi. Nabi sebagai apa? Kepala pemerintahan. Ambil itu, jemput itu. Kalau tidak, perangi dia. Ya, maka ada masa begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar ya punya tugas dia untuk memerangi mani'uz zakah itu. Ya, supaya mereka secara sadar itu ya mengeluarkan zakatnya. Untuk apa? Untuk pembangunan umat. Untuk pembangunan umat. Ya, pembangunan umat. Nah, di sini terjadi perdebatan, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ketika memahami ayat 60 surah apa? At-Taubah itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya itu mengartikan ya sabilillah ibnu sabil itu apa adanya. Padahal sabilillah itu kan membeli senjata. Apakah memang sekarang ini kita perlu uang zakat itu belikan senjata? Iya. Munculnya teroris-teroris itu. Iya kan? Tidak begitu. Ya, Ibnu Sabil itu siapa? Orang yang terputus perjalanannya. Masuklah di situ mahasiswa, termasuklah orang-orang. Ya, itu pertimbangannya apa? Kembali tadi itu pertimbangannya maqasid itu adalah untuk kemaslahatan. Ya, dibuat. Ada yang tidak mau menerima? Uang zakat untuk pembangunan sekolah, tidak mau. Uang zakat itu harus habis. Kita kasihkan sama guru-guru, sama murid-murid, kasihkan semua habis. Pembangunan dan kita cari lain lagi. Yang ini habis, yang dicari nak ketemu. Akhirnya pembangunan juga tidak bisa. Ya, banyak itu. Jadi bagaimana kita meyakinkan bahwa konsep Islam ini luar biasa dalam rangka membangun ekonomi umat ini? Itu kadang-kadang ada yang berpikirannya itu yang seharusnya dia tidak lahir sekarang, lahirnya dulu. Ya, lahirnya terlambat. Jadi pola pikirnya juga. Iya, kalau pikirnya selamat, tapi bisa diajak apa? Diajak berpikir ya. Telat lahirnya gitu. Sama dengan Gus Dur dulu ya. Gus Dur dekat sama saya. Dia pernah saya setanya sama saya. Ustaz, ada apa? Habib dia panggil saya. Habib bagaimana? Kalau saya ngomong, orang komentar semua. Banyak yang gak setuju. Saya jawab, Gus dia bilang, yang tidak setuju itu orang yang lahirnya terlambat. Gus Dur ini berpikirnya ke depan. Iya, jadi Gus Dur ini betul-betul jenius ke depan, berpikirnya untuk sekian tahun ke depan gitu. Nah, sementara yang diajak berpikir ini orang yang berpikirnya sudah lewat gitu. Jadi tidak nyambung. Dia jawab begitu ya Ustaz. Iyalah gitu. Hebat saya ya. Allah ya. Itu aja keren. Ya, jadi pembangunan. Nah, kemudian ketika menyebutkan ada beberapa catatan saya, Islam itu dengan Al-Qur'annya untuk apa? Al-Qur'an diturunkan itu untuk apa? Tadi di sini disebutkan singgungan sebagai sumber ekonomi, sumber apa gitu. Diturunkan untuk apa? Di samping mengapa untuk memberikan
petunjuk ke jalan yang benar, ya, untuk membentuk keimanan seseorang, juga untuk kemaslahatan umat. Karena salah satu umat itu artinya apa? Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat, ya, tahqiqus sa'adah, ya, itu sa'adah itu di dunia dan di akhirat. Nah, kita masih termakan dengan obsesi penjajah dulu. Obsesi penjajah itu sering menyebutkan apa? Menyebutkan hadis, ya, ad-dunya katanya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Jadi untuk pendidikan ibu-ibu, perempuan-perempuan sudah SD saja sudah cukup, tak perlu sampai doktor, tak perlu sampai itu. Ya, kenapa? Karena nanti kembali-kembali juga ke dapur juga. Tidak ada yang jadi pemikir, tidak ada itu. Ya, itu yang diterima. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat juga lepas. Iya, ya. Iya, itu kan politik kolonial. Ya, jadi kita tuh bahagianya nanti di akhirat. Dunia ini mereka yang punya. Maka di dunia ini kita tak perlu jadi orang kaya, tak perlu jadi orang pintar, tak perlu jadi pejabat, tak perlu. Semua termakan dengan obsesi itu. Ya, nah ini perlu kita luruskan. Maka dulu sekian lama kita tidak ada perempuan yang profesor kecuali Bu Zakia Darajat. Iya, karena tidak ada doktor. Tapi setelah itu baru banyak, ya, profesor-profesor perempuan-perempuan itu. Ya, nah yang daerah-daerah itu juga kadang-kadang orang tuanya cukuplah sekolah anaknya cukuplah SMP, SMA sudah cukuplah, tidak perlu perguruan tinggi. Ya, tidak perlu perguruan tinggi. Sekarang tak bisa lagi, kita harus ada percepatan itu, ya, percepatan. Maka keberuntungan yang sering disebut apa dengan, kalau di sini disebut falah, ya, disebut dengan faus, ya, perbedaannya falah dengan faus, ya, ini kalau dikaji sendiri tidak selesai-selesai satu. Ada satu kata maknanya banyak. Ya, itu nanti ilmunya sendiri. Nama ilmunya al-wujuh wa nadha'ir. Ilmu al-wujuh wa nadha'ir. Ya, kalau di dalam tafsir itu sering disebut asbah wa nadha'ir. Ya, dalam mata kuliah kita bahwa fikih itu asbah wa nadha'ir. Ya, segala perkembangannya yang kita temukan. Ya, kita temukan. Nah, berkaitan dengan kebahagiaan tadi, keberuntungan tadi itu, kita harus wujudkan namanya kemaslahatan umat. Ya, itu yang disebut dengan maqasid tadi. Nah, maqasid ini sekarang sudah jadi ilmu sendiri. Ya, kalau dulu pembahasan dari usul fikih, tapi sekarang sudah jadi ilmu sendiri. Yang pertama bicara maqasid itu siapa? Imam Syafi'i. Ya, dalam al-risalahnya sudah bicara tentang maqasid. Ya, cuman istilahnya dulu beragam. Ada yang menyebutnya dengan istilah asror, rahasia. Ada yang menyebutnya dengan al-ghayah, tujuan akhir. Ada yang menyebutnya dengan al-hadab. Ada yang menyebutnya dengan makhol. Ada yang menyebutnya dengan ta'lim, ya, illah. Ada yang menyebutnya dengan apa? Dengan makarim. Ya, makarim. Ada yang menyebutnya dengan apa? Dengan maslahah, dengan apa? Dengan segala perkembangannya. Maka dicatatlah perkembangan-perkembangan itu, siapa yang pertama kali membuat istilah-istilah semacam itu. Ya, kalau diangkat yang pertama kali itu adalah Al-Imam Al-Maturidi. Ya, Maturidi dengan ilalnya, dengan apanya. Ya, kemudian tokoh-tokoh yang lain menyebutnya dengan asror. Ada dua tokoh Syiah di sini, ada Al-Amiri. Ya, ada Babawih namanya, Ibnu Babawih Soduk, yang meninggalnya sama 381 Hijriah. Dia gunakan ilal ta'lil. Ta'lil itu artinya sebab. Ya, ketika kita menetapkan satu hukum, pasti ada sebabnya. Kenapa hukum itu begitu? Ya, itulah namanya ilal itu. Nah, maka ilal diartikan, nah, itu artinya sebab. Ya, ada yang namanya tanqihul manat, tahqiqul manat, dan seterusnya, itu dikembangkan belakangan. Ya,
baru nanti ditulis oleh seorang tokoh Syafi'iyah namanya Al-Qaffal Asy-Syasi Al-Kabir yang meninggal 365 Hijriah. Dia punya buku namanya Mahasinus Syariah. Jadi kalau tadi maqasid di sini disebut mahasin. Nanti Alal Al-Fasi, seorang ulama Maroko itu meninggal 74, dia disebut dengan makarim. Ya, Syariatul Islamiyah wa makarimuha. Yang digunakan makarim. Nah, terus ini berkembang. Ya, dari situ ada Al-Amili dari Ibnu Babawi, ya naik ke atas diangkatlah tokoh namanya Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain ini Al-Haramain Al-Walad, bukan Al-Walid. Imam Al-Haramain ada dua. Ada Abu Muhammad, ya, Abdul Malik bin Yusuf Al-Juwayni. Ini meninggalnya 438 Hijriah. Ini bapaknya, bapaknya Imam Al-Haramain yang dikenal itu. Dia ini pakar qawaid fiqhiyah. Ada Al-Farqu wal-Jam, Al-Jam'u wal-Farqu. Ada bukunya Al-Furu, ada Al-Qayafi, ya. Nah, yang satunya namanya Abdul Ma'ali. Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdul Malik bin Yusuf Al-Juwayni. Meninggalnya 478. Itulah yang nulis Al-Burhan itu. Dalam Al-Burhan sudah mulai dia sebutkan maqasid itu dengan maslahah. Ada namanya hadiah nanti, ya, daruriyah, hadiah, tahsiniyah. Ya, nah, terus dilanjutkanlah oleh muridnya namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali lanjutkan itu dalam mustashfanya, dalam manfulnya, ya, dalam Shifa Al-Ghalilnya, di masalah kita akhirnya tiga buku disebutkan itu. Ya, dengan apa? Dengan segala perkembangannya. Terus nanti sampai ke atas itu nanti ada namanya Imam Ar-Razi. Razi punya buku Al-Manhul, ya, Al-Manhul fi apa, Al-Mahsul fi Ilmil Usul, Al-Mahsul dari 606 Hijriah, dilanjutkan oleh Al-Amidi. Al-Amidi dia sebut hanya berapa tiga halaman saja dalam bukunya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam itu. Naik ke atas sampai dengan Ibnu Abdissalam namanya Sultan dan Ulama, 660 Hijriah, dia punya buku dua, ada Qawaid Al-Kubra, ada Qawaid As-Sughra. Qawaid Kubranya disebut dengan Qawaid Ahkam fi Masalihil Anam, ya, satu lagi Qawaid As-Sughra. Nah, semasa dengan itu ada Imam Al-Baydawi namanya, Syafi'i juga, ya, yang punya buku Minhajul Usul yang dikaji, disyarahkan, dihasyiahkan tidak habis-habis itu, ya. Baru nanti Imam Al-Qarafi. Qarafi ini mazhabnya Maliki, ya, tapi dialah peletak dasar. Ya, dia buatkanlah usul fikihnya mazhab Maliki, ensiklopedia fikih Maliki, kemudian qawaid fikihnya Maliki yang disebut dengan Al-Furuq itu, ya, sampai ke atas. Nanti muncul tokoh-tokoh, ya, setelah itu yang kita sering sebut dengan tokoh kontroversial, namanya yang disebut dengan siapa? Bukan, sebelumnya itu bukan, bukan yang wah apa dia Ahmad Hambal mazhabnya, tapi akidahnya dia Mu'tazilah, ya. Meninggalnya 716, ya, 716. Itulah yang kemudian dikritik oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 728. Dilanjutkan oleh muridnya lagi namanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya, sampailah ke atas ada As-Subki, ada As-Nawi, semuanya mazhab Syafi'i sampai dengan Asy-Syatibi itu. Asy-Syatibi itu terakhir sudah 790 Hijriah. Ya, yang rujukannya terakhir, Pak. Hah? Rujukannya terakhir, lambat lacaan. Ya. Iya, lambat lacaan. Iya. Di 790 dengan bukunya Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah itu. Maka dia dikenal karena dialah yang membahas maqasid itu secara rinci dan mulai mengarah dia tidak lagi pembahasan usul fikih, dia sudah memisahkan itu sendiri
dilanjutkan ya oleh tokoh-tokoh sesudah itu. Terkenal karena bin Asyur, ya, Muhammad Tahir bin Asyur yang dari Tunis itu, ada Muhammad Nuruddin Al-Khadimi, ya, dari Saudi juga ada beberapa tokoh bin Rabi'ah, ada Ya'qub Abdul Wahhab Hussein dan seterusnya. Mereka-mereka inilah meneruskan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi tadi itu dalam satu konsep yang mapan. Ya, sekarang tokoh-tokoh kontemporer juga bicara itu. Yasir Auda, ya, Mustafa Zaid, ya, siapa Imaro, semua bicara. Ya, dengan konsep-konsep itu mereka sepakat bahwa Islam ini adalah syariat yang di dalamnya nanti ketika menetapkan maqasid itu bagaimana, ya, itu disebutkan yang pertama itu setiap perintah yang ada, larangan yang ada di balik itu pasti ada maslahat. Pasti ada tujuannya. Itulah yang disebut dengan al-amru wa nahyu al-ibtidai at-tasrih. Kemudian yang kedua nanti dari ta'lil tadi itu. Ya, ta'lil tadi itu. Mustafa Syalabi dia buat satu disertasi tahun 40-an itu namanya ta'lilul ahkam. Kemudian yang ketiganya itu yang namanya sukutus syari'. Sukutus syari' itu yang tidak ada teks yang dalam Al-Quran, tidak ada teks yang dalam As-Sunnah. Masalah-masalah baru, ya. Hadis sering kita dengar, innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha wa harrama asya fala tantahiquha, ya, dan seterusnya sampai wasakata an asya rahmatan bikum ghairan isyan fala tabhasu anha. Jadi Allah itu memang membiarkan banyak masalah-masalah yang tidak ada teksnya, penjelasannya baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnahnya Nabi. Bukan karena Allah itu lupa, tapi itu adalah rahmat bagi kita, sehingga kita punya, ya, keleluasaan, ya, untuk menafsirkan, memberi makna, itu yang disebut dengan ijtihad terhadap masalah-masalah yang aktual. Dan disebut dengan istilah nawazil, ya, al-qadaya al-mu'asira, al-qadaya al-mustajidah, dan seterusnya. Iya, mata kuliah kita kemarin, ya, mata kuliah. Iya, jadi kalau mau bicara bukunya, Masya Allah, buku maqasid, buku maslahah itu yang tercetak saja yang besar-besar, ya, yang kontemporer, itu ada 63 buku disertasi dan hasil penelitian. Ya, satu deret lihatnya kenyang. Lihatnya kenyang kita, ya, karena banyaknya pembahasan-pembahasan itu. Artinya apa? Kita terus kembangkan. Karena manusia itu selama dia masih hidup pasti akan ada masalahnya. Ya, ketika kita berbeda tempatnya, berbeda permasalahan yang ini dengan luas dan ininya, maka kita juga memerlukan satu ketetapan hukum, ya. Maka dengan ijtihadlah semuanya akan bisa diselesaikan, bersumberkan kepada Al-Quran, ya, sebagai sumber yang utama, ya. Nah, Al-Quran itu semuanya ada, ya, tinggal kita yang bisa mencarinya atau tidak, gitu. Jadi kalau mencarinya tidak ketemu, jangan disalahkan Al-Qurannya, ya. Yang disalahkan itu Al-Quran itu menyajikannya aktual, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran sudah tidak aktual lagi, sudah diturunkan 14 abad yang lalu, yang salah itu yang ngomongnya. Yang ngomongnya itu kelahirannya terlambat, ya. Ya. Ini mungkin pengantar dulu saya. Saya kasihkan mungkin, ya, menarik, ya, bukunya menarik, ya, dalam langkah untuk pembangunan, ya, umat, ya, yang kita cintai ini. Makasih. Baik, jadi kita masih ada waktu, mungkin sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Profesor, terutama dalam rangka mengkonter atau memberikan komentar terhadap itu tersebut, yakni maqasid syariah, ya. Jadi ternyata maqasid syariah sudah lama sudah ditulis, dan yang pertama menemukan adalah Imam Asy-Syafi'i dengan menggunakan istilah yang lain. Oleh karena itulah mungkin Al-Asbah wa Nalbarih itu dibuat seperti itu judulnya. Dia sama tapi tidak serupa. Kemudian yang paling akrab dengan kita itu adalah ditulis oleh Asy-Syatibi.
yang telah khusus mengkhususkan pembahasan tentang maqasid syariah, yang dulu ketika saya masih kuliah S1 dulu, maqasid syariah ini adalah kajian dalam pembahasan ilmu usul fikih. Tapi sekarang sudah jelas duduk perkaranya, dia sudah mandiri menjadi sebuah ilmu tersendiri dalam sistem apa namanya itu penetapan hukum Islam, ya. Jadi oleh karena itu mungkin barangkali kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan, baik yang berkaitan dengan penyampaian Bapak Profesor atau hal yang lain lah, ya, karena mungkin Pak Profesor itu tidak terkait dengan soal yang akan disampaikan, tapi apa yang menjadi unik-unik baik dalam persoalan keagamaan, mungkin persoalan boleh. Nah, tapi kalau sedikit itu waktu kita masih sedikit terbukaan, ya. Nah, oke, silakan. Jadi ini ada yang belum tuntas ketika saya kuliah dengan Mas Sudul Alam Khudori tentang TSR itu, Prof. Nah, Mas Sudul sepertinya mencoba, pernah saya tanya dengan beliau, apa perbedaan antara Tauhidi yang dia rumuskan. Memang Tauhidi Strangulation ini tidak semua perguruan tinggi bisa terima. Tapi di Malaysia, paling tidak di UKM sudah banyak menggunakan konsep dia sebagai baik metodologi atau epistemologi. Nah, persoalannya adalah bahwa Mas Sudul itu dalam konteks misalnya mengeluarkan teta dari Al-Quran dan Hadis itu, Prof, ya, itu persis sama dengan kerja dalam konteks usul fiqh, ya. Maka saya pernah tanya, apa sih beda antara usul fiqh dengan TSR, gitu ya. Dia bilang kalau TSR itu adalah apa namanya modern epistem, sementara apa namanya usul fiqh adalah classical epistem. Dia menyebut seperti itu. Nah, itu pendapat dialah. Tapi yang menarik adalah dalam konteks cara metodologi dia, bahwa yang berijtihad, ya, suratik proses itu boleh siapapun. Artinya orang yang profesional dalam bidangnya itu dia anggap sebagai suratik. Artinya orang itu kalau yang saya pahami dalam sisi usul fiqh, kalau yang namanya berijtihad itu tentu orang yang dengan syaratnya mengerti hadis, mengerti ilmu segala macam. Tapi dalam konteks filosofi berpikirnya adalah suratik itu adalah orang yang profesional dalam bidangnya. Kalau memang dia ingin dia mau mengerti betul dalam bidangnya, maka dia suratik itu akan diharapkan. Iya. Jadi harus kita bedakan antara ijtihad bidang agama, ijtihad yang umum. Harus dibedakan. Kalau ijtihad agama ada kriterianya. Ada 15 persyaratan orang itu harus memenuhi kalau dia ingin menjadi seorang mujtahid. Ada yang namanya syarat ini syarat yang umum, dia harus muslim, akil, baligh, panjang pemahamannya. Kemudian ada yang sifatnya penting. Penting itu dia harus menguasai ilmu usul fikih, menguasai ilmu mantik, menguasai maqasid syariah dari itu, menguasai bara'ah asliyah. Kemudian ada yang pokok. Pokok itu menguasai Al-Quran dan ilmu terkait, menguasai ilmu hadis dan hadis dan ilmu terkait, bahasa Arab, ilmu terkait, qawaid fikih dan qawaid usuliyah yang menguasai. Terus tiga lagi yang sifatnya penyempurna. Penyempurna itu karena kita bicara ijtihad itu ini sasarannya adalah yang zonni, bukan yang qat'i. Ya, maka dia dalilnya tidak ada dalil yang qat'i. Yang keduanya dia harus menguasai juga mana yang sudah disepakati, mana yang sudah masih yang sedang diperselisihkan. Kalau kita baca buku Bidayatul Mujtahid itu kan ketahuan ittafaqal ulama ikhtalafu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan kepribadiannya, jadi kesolehan dan ketakwaannya. Jadi mujtahid itu enggak boleh jadi preman, enggak boleh. Harus orang yang soleh, orang yang agamanya bagus itu. Nah, kalau Al-Maududi nambah lagi, dia harus politisi, dia harus menguasai sains modern, dia harus sebagai sejarawan, dia juga harus menguasai masalah-masalah aktual. Jadi yang qadhaya al-mustajib itu dia harus kuasai. Nah, kalau dia dalam posisi ini, ya, keilmuan, dia pakarnya dia berbicara. Tapi ketika permasalahan itu ada kaitan agama, dia nggak boleh ikut campur dalam memutuskan itu. Nggak boleh. Dia sebagai informan. Ya, misal
Kita berbicara tentang apa? Tentang bank, Pak. Ya, bank atau tentang asuransi. Ya, kita mana tahu mana yang ada unsur ribanya, mana tidak gitu. Silakan yang ngomong mereka, termasuk non-muslim, silakan bicara. Sekedar memberikan informasi, apalagi kaitan dengan masalah-masalah kedokteran. Masalah kedokteran banyak yang orang-orang yang muslim sendiri tidak tahu, yang menguasai itu non-muslim. Nah, non-muslim, silakan dia memberikan informasi. Nah, ketika dia memberikan informasi, sudah selesai informasinya dan memang dia pemain, dicari perbandingan dengan informasi lain dari pakar-pakar yang lain, baru itu dijadikan bahan untuk dijadikan sebagai keputusan, pengambilan keputusan. Ya, kalau tidak, tidak boleh. Jadi dia kalau mau hadir juga dalam keputusan majelis ulama misalnya kan, yang majelis fatwa itu atau mana gitu, dia duduk saja, dia tidak ikut tanda tangan, ikut dan itu tidak. Dia kenal dia sebagai informan saja. Tapi yang betul-betul menguasai. Jangan tidak itu. Dulu kita pernah, saya pernah dalam bahasul masail itu masalah pasektomi dan tubektomi. Dulu kan dipakai itu untuk penjarangan kehamilan, ya. Jadi kita datangkan seorang dokter anak muda di Jogja itu. Ternyata dia hanya baca buku. Saya dulu kursus di BKKBN, saya kursus dulu. Apa yang terjadi itu? Karena kita nanti menetapkan boleh tidaknya haram halalnya gitu. Ya kalau tanpa ilmu nggak bisa. Nah, dia ambil informasinya beda. Perempuan katanya itu dipotong 1 cm, diikat pakai, yang laki-laki dikasih cincin. Saya bilang, turun kamu, salah kamu sudah. Yang dikasih cincin itu perempuan, yang laki-laki duduk, saya bilang kamu, Jogja ini duduk kamu, saya yang jelasin. Saya posisi saya sebagai dokter, bukan sebagai seorang pakar hukum Islam. Dalam segala dunia, bingung ya. Pusat belajar di mana? Saya belajar di mana? Maka saya buat kesimpulan, ulama jangan suka dibohongi oleh orang-orang yang ilmuwan yang tidak mengerti. Kalau dia memberikan salah, itu yang kita jadikan sebagai acuan dalam keputusan kita. Kita juga salah dalam memberikan keputusan. Ya, ini yang berbahayanya di situ itu. Ya, nah, maka proses penetapan hukum di lajnah-lajnah fatwa di Kuwait, di Saudi, di mana-mana, itu masalahnya apa yang muncul? Dikaji dulu, suruh nulis makalah dulu, dikumpulkan makalah, kita diskusikan, sudah itu nanti menciut dia untuk menjadikan keputusan, baru dia menjadi keputusan. Tidak langsung halal-haram saja, tidak begitu. Dia melalui satu proses, ya. Baik ada pertanyaan dari masyarakat atau tidak. Ya, kalau ada pertanyaan namanya lajnatul ifta itu. Tapi kalau tidak, itu lajnah daimah namanya. Ya, Kuwait itu sudah berapa? 85 jilid dia. Ya, bukunya 85 judul itu. Emirat sudah berapa? 20, 30 sudah. Ya, yang kerja itu adik-adik kelas saya. Ya, teman saya aja yang pulang ke Indonesia. Ada kelas saya semua, ada yang 4 tahun di bawah saya, 5 tahun di bawah saya. Ya, ada secara ilmuwan saya sudah duluan ya, dari mereka itu. Tidak ada terbayar. Ah, saya tidak pulang Indonesia. Tidak ada kemana-mana itu, tidak ada. Ya, jadi tadi itu menarik memang untuk keilmuan, silakan. Dia pakar apa di bidang itu, dia silakan berijtihad. Selama tidak ada kaitan dengan agama. Tapi kalau ada agama, harus gitu. Kenapa syaratnya ketat? Supaya tidak semua orang bisa bermain agama itu. Maka kalau tidak bisa terpenuhi juga, itulah yang disebut dengan ijtihad jama'i. Ya, ijtihad secara kolektif. Mana yang ahli ini, ahli kumpulkan. Jadi satu kekuatan untuk mencari satu solusi daripada masalah yang sedang kita hadapi. Terima kasih, silakan. Baik, saudara-saudara dan Pak Wali Kota yang kami hormati, karena waktu berkaitan kita semakin dekat, mungkin tidak ada kesempatan lagi kita untuk bertanya, karena tinggal 4 menit lagi ini, ya. Tidak mungkin lagi untuk kita bertanya, Pak, mohon maaf ya, nanti masih ada waktu Bapak ini nanti di waktu subuh, ini lupa hari masih. Ya. Baik, sebelum kita tutup acara kita ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
menjelang berbuka adalah tempat atau waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Syekh ya, Syekh Kabir Al-Muharram Profesor Dr. Haji Said Agil. Karena nama bapak ini sering dipresentasikan orang, makanya harus disebut penuh. Ya. Said Agil aja orang tanya, Said yang mana? Kan ya. Ini Said Agil Husin Al-Munawwar. Ya kan? Habatus Syekh. Demikian barangkali untuk lebih berkahnya kita mintalah Syekh yang mendoakan. Mudah-mudahan kampus kami ini dan semua yang mendengar pada hari ini akan mendapat keberkahan, dan yang pastinya itu adalah semoga kampus Institut Agama ini akan semakin maju di masa-masa akan datang. Dalam waktu yang dekat. Saya baca doa supaya pinter semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aminna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ajastukum adab du'a. Saya ijazahkan baca 3 kali setelah salat asar paling tidak, atau setiap kalau mau cerdas, mau ingatannya kuat, di samping jangan lupa salat tahajud. Ya. Amin. Baik, demikian barangkali mudah-mudahan pertemuan kita ini akan dirahmati oleh Allah. Sebelum kita menuju ke tempat berbuka, mungkin ada sedikit pendapat dari Pak Wali Kota atau yang wakil oleh Bapak Haji Abdul Ghani, Pak.